Sejak semalam, media sosial kecoh dengan satu video memaparkan tindakan seorang jurulatih sebuah pasukan bola tampar menampar dua orang pemainnya. Difahamkan, kejadian itu dipercayai berlaku ketika kejohanan bola tampar remaja bawah 14 tahun B14-2022 bagi kategori perempuan pada 16 Disember lalu. Menerusi video, kelihatan jurulatih pasukan Melaka itu dilihat menampar dua pemainnya yang dipercayai menyebabkan pasukan kehilangan mata sebelum tempoh rehat permainan. Selepas video terbabit tular, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menerusi akaun Twitternya memberi respons bahawa pihak Kementerian Pendidikan tidak akan berkompromi dan akan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk siasatan. Laporan penuh menyusul dan KPM juga memohon saksi untuk tampil beri keterangan. Tekad mewujudkan sekolah selamat untuk semua murid akan sentiasa menjadi keutamaan ciapnya di laman Twitter. Sementara itu, pihak Kementerian Pendidikan hari ini turut mengeluarkan satu kenyataan media berhubung isu terbabit.